9 potret prewedding anak Dr. Boykil, Ditya Dianugraha dan Reza, profesi sang istri tak sembarangan. Kabar bahagia datang dari dokter kandungan yang begitu dikenal luas publik, yakni Dr. Boykil. Putra bungsunya, Ditya Dianugraha akhirnya membuka lembaran baru dengan mempersunting pujaan hatinya, Reza Damayanti pada Sabtu 22 Juni. Pernikahan Ditya berlangsung meriah di Menara Imperium Flor Terrarium Rooftop. Tampak, kebahagiaan begitu menyelimuti Dr. Boyke. Banyak yang kemudian penasaran dengan potret menantu dan putra bungsu Dr. Boyke yang jarang tersorot publik. Lewat laman vendornya feeding.co, terungkap potret prewedding keduanya. Tampak, pasangan suami istri ini tampil serasi outfit berbagai tema, mulai dari kasual hingga elegan kenakan gaun dan setelan tuxedo. Selain terungkap potret prewedding, terkuak pula profesi menantu Dr. Boyke yang tak sembarangan. Berikut brilio.net himpun potret prewedding anak Dr. Boyke dari feeding.co pada Selasa 25 Juni. 1. Menikah pada Sabtu 22 Juni, banyak yang penasaran dengan kehidupan putra bungsu Dr. Boyke yang jarang tersorot publik. 2. Lewat laman vendornya feeding.co, terungkap potret prewedding Ditya Dianugraha dan pasangannya, Reza Damayanti. 3. Terungkap, jika kisah cinta mereka bermula ketika tengah mengejar mimpinya melanjutkan jenjang pendidikan perkuliahan di tingkat lanjut. 4. Saat itu, Ditya melanjutkan studi S2-nya di Swedia, sementara Reza atau akrab disapa Eja ini mengejar mimpi sebagai dokter kejiwaan. 5. Yap, profesi Reza Damayanti tak jauh-jauh dari dunia medis. Diketahui, menantu Dr. Boyke ini berprofesi sebagai psikiater. 6. Sementara itu, Ditya saat ini bekerja di Erskia Pasutri Bogor, rumah sakit milik Dr. Boyke. 7. Saat jalani potret prewedding, tampak Ditya dan Eja tampil serasi dalam balutan outfit nuansa putih hitam. 8. Ditya yang tampil romantis memeluk Eja tampak gagah kenakan setelan tuxedo hitam dipadukan kemeja putih. 9. Sedangkan Eja terlihat menawan dengan gaun putih dan rambut disanggul.